Salam Budaya, kami coba mengajari anak-anak nih warga kompleks Kuda Lumping. Nah, pengetahuan kami, dulu kami seorang anggota Kuda Lumping. Jadi Kuda Lumping itu ada, menurut kami ada banyak versi. Ada yang Kuda Lumping Pekbon, jadi harus pakai tali kalau Pekbon. Nah, ini Kuda Lumping Cambuk, Tulungagungan, jadi dilepas. Simbol kami untuk budaya, salam bakti, salam budaya. Nyoba. Okay. Nah, karena apa namanya Kuda Lumping itu namanya lapangannya kosong dulu, jadi yang lainnya satu keluar semuanya, keluar dari arah sono. Nanti muncul satu-satu. Kuda Lumping adalah gerakan seni yang luas, boleh pakai pakem atau boleh bebas, sebenarnya bebas kepala. Kepala, leher, kaki, gerak semua. Gerakannya bebas, luas. Satu orang keluar, begitu satu orang. Kenapa? Kenapa? Ini cuma lagi gitu. Siapkan. Jadi pertama keluar. Asik. Anggap naik kuda beneran. Oh, ya. Anggap naik kuda beneran. Agak merunduk dikit. Nah, nanti keluar satu, tinggal di luar. Gerakannya luas, penuh dengan budaya. Sebenarnya ini kebudayaan apa? Mengandung unsur mistis, magic. Karena kuda cambuk maka gerakannya agak beringas, agak liar. Satu-satu keluar, jadi posisinya bebas. Mau berdiri bebas, mau duduk, atau mau begini terserah bebas. Tiara keluar dulu, nah sebelah sana. Sambil dibawa suasana seneng. Iya, Tino. Satu keluar. Satu diam duduk sini. Nah, ayo. Seneng dibawa menyatu dengan kudanya. Sosok satria yang satria wanita ada di atas kuda. Perkasa, cantik tapi perkasa. Loh. Ayo. Ding, 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 ding. Nah, puter, puter lagi. Nah, taruh sini, bebas. Bebas tapi ini enjoy, santai. Yuk, kita dulu. Eh,
Mas. Iya. Loh. Oi. Kendal kalin neung wong wong acar kenal karo aku lelene mati di kepung kepung aku walosane sana-sana kebutan suwe ora bedong ati si terempok kebat dongpong ayo maju, ayo mulai iya terus Terus apa no? Wis watak e priyo. Piye, piye, tarwane piye? Jaring aku. Terus digandengan selawe. Ora kwale iki. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Siang gede. Genggong. Siang gede. Semarang kaline banjir beras larang anake lair ya trojak trojak nanas ojo ditambahi kwendi kene dewas gagas awak adem panas jebul ono sega juli iya jangkrik genggong jangkrik genggong sampun cekap bangsa borong syukur dikaculi syukur kalah kaci atalasa onowo sowan yo belum bantare kasar brambur mampu singo paro pa awas, mobil wah, oci dari kecil ya, iya iya yo mundur mundur
Ayo bikin muter, formasinya muter, ayo lari muter, pelan-pelan, pelan-pelan. Awas, terus. Ya, terus. Ya, ya stop, mundur. Mundur formasi masing-masing. Ayo, maju lagi. Maju lagi tadi, ayo, ketiga. Terus, terus, ayo muter. Ya. Nah, baris, baris, baris. Barisnya di sini, barisnya di sini. Kudanya satu-satu baris. Lapor. Ya, biar tengah. Araso. Bikin formasi. Aduk jatuh. Kita lumping sisi budaya yang hampir punah. Apalagi kami ada di Jakarta, sangat-sangat jarang sekali simbol kami itu budaya dalam sakti leluhur. Nah, di saat kita main kuda lumping itu dengan penuh ekspresi, penuh keceriaan, hilang segala masalah. Kejenuhan, permasalahan kehidupan, larut. Kita ada dalam posisi yang setengah sadar. Nah, nanti ada pada posisi tertentu kami menggunakan magic. Nanti kuda lumpingnya kesurupan. Bisa makan beling, makan kentaki, makan pizza. Nah, asik gitu lah. Salam budaya, salam supranatural, namaste. Neng sampel serawokan kapelote, korokan manis manis, marmane kemerah. Informasi yang tadi yang tiga, oh, sebentar. Sana sana, sebentar. Sana ya Allah. Ayo. Dah. Ayo maju. Ayo mulai. Terus. Out. Hey hey. Terus. Order. Maju. Ayo waspat, waspat. Cara itu zero. Balik balik koyet Nora. Ayo muter lingkaran. Oke, pedel bodo wae. Terus, sir nonton kaki setiap gue. Terus. Terus. Terus balik lagi. Ayo, masuk barisan, baris, baris.